Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dalam perancangan Felda, kami sedar tentang masalah yang dihadapi oleh peneroka-peneroka Felda pada hari ini. Sekarang ini ahli-ahli Felda bukan saja dibeban dengan kos sara hidup yang meningkat, tetapi untuk menanam semula mereka terpaksa hutang daripada kerajaan sebanyak 100 ribu ataupun lebih. Ini akan menjadi beban kepada peneroka-peneroka. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dalam Pakatan Harapan ini berharap dapat menyelesaikan masalah ini. Sebab itu kami perlu menjadi kerajaan. Untuk kami menjadi kerajaan, sokongan peneroka Felda amatlah penting. Kerana dalam 54 kawasan terdapat skim-skim Felda. Oleh itu, saya merayu kepada semua peneroka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka keluar beramai-ramai untuk mengundi supaya Pakatan Harapan akan capai kemenangan, dan lepas itu kita percaya kita boleh menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh peneroka Felda. Inilah hasrat kita, dan saya yakin kalau peneroka Felda menolong kami untuk mendapat lebih kursi dalam Dewan Rakyat, maka dapatlah kami mendirikan kerajaan yang berwibawa dan bersimpati dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh peneroka-peneroka Felda dan keluarga mereka. Sekian, terima kasih.